بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عداد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin teman-teman dan seluruh pemirsa dimanapun dan kapanpun berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali mudah-mudahan semakin sehat walafiah. Mudah-mudahan yang sakit mendapatkan kesembuhan dan yang sehat tidak kena penyakit apapun juga. Zahiran wa batinan. Amin. Allahumma. Amin. Karena manusia hidup itu setelah dapat karunia iman, tidak ada karunia yang lebih besar nikmatnya daripada al afiyah begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Al-afiyah. Al-afiyah itu artinya banyak. Sehat itu juga afiyah. Selamat itu juga afiyah. Artinya orang hidup ini kalau sehat, selamat, yaitu sugihnya luar biasa. Kayanya luar biasa. Tetapi sayangnya kita ini sering kali merasa miskin padahal punya sehat. Kadang-kadang sakit, merasa miskin karena udah miskin sakit pula. Padahal punya iman, padahal punya iman. Nah, justru orang-orang yang gak punya iman itulah orang-orang yang teramat mis, miskin. Siapa yang punya iman itu adalah orang yang kaya raya. Yang sehat tambah nikmat. Makanya kita harus syukur. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai saya mau nanya biar kita bisa syukur saya bisa syukur punya rumah seribu hektar besar atau kecil amin 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 besar atau kecil besar. tapi terbaring di tempat tidur nggak bisa melek mau syaratnya itu kamu dapat rumah seribu hektar tapi kamu nggak bisa melek terbaring di tempat tidur nggak bisa obah nggak bisa ngomong mau atau nggak mau? mau pasti jawabannya tidak tidak mau. Kalau suruh milih, begitu ya. Tidak punya rumah, bahkan nggak bisa ngontrak. Tidurnya di emperan jalan manapun yang diizinkan untuk tidur. Tapi sehat walafiat, lari ngelilingi stadion manahan 20 kali masih kuat. Kira-kira seneng atau nggak seneng? Seneng. Ya seneng. Kenapa senang? Karena badannya sehat, kemudian juga imannya ku, kuat itu kekayaan yang luar biasa. Makanya yang sudah bisa melangkahkan kaki sampai majelis ar jangan sambat. Karena itu saya bilang yang mau keluh kesah boleh keluh kesah tinggalkan di pos Satpam. Keluh kesahnya enggak boleh diucapkan oleh lisan atau diketik oleh tulisan disampaikan Habib Novel dilarang keras. Yang sampai sini ya, yang sampai sini. Kenapa? Jenengan sehat. Amin jenengan waras, ya, seger. Makanya yang ngomong aku punya penyakit ini, aku punya penyakit ini, aku sakit ini, itu setan. Itu se setan. Jenengan sehat walafiat, maka ngucap alhamdulillah. Perkara hutang belum lunas, tunggal akeh. Ya, ya perkara hutang belum lunas kan yang seperti itu temennya ba, banyak. Perkara barusan di PHK, yang barusan di PHK juga ah? ada. Perkara barusan ditinggal oleh suaminya, yang barusan ditinggal oleh suaminya juga ada. Perkara barusan istrinya ganti suami. Lo ada yang seperti itu ya? Maka yang seperti itu juga ah? ada. Tapi bisa datang ke sini hadir majelis seger sehat itu nikmatnya luar biasa. Istri bisa dicari lagi. Suami bisa dicari lagi. Pekerjaan tergantung Anda mau bergerak atau ti? tidak. Karena kerja itu tergantung yang mau kerja. Ya semua bi idhnillah. Maksudnya membuka lapangan kerja apalagi UMKM zaman sekarang ya. UKM itu kan UKM ini sekarang digalakkan jenengan buka warung misalnya pisang coklat. Orang agak bingung pisang coklat itu apa, para nono dewi. Ya silahkan dicoba, jenengan jual uh, warung barang bekas, kasih judul namanya antik langka. Orang penasaran. Asal mau bergerak itu jadi lapangan beker? pekerjaan. Makanya syukur dulu, Alhamdulillah. Sebelum ngaji syukur, karena orang kalau ngaji nggak punya syukur apa? Sabda uh, Wahyunya Allah Taala. La in syakartum la azidan in kafartum inna adabi la Kalau syukur pasti aku tambah. Kalau kufur ingat seksaku teramat pe pedih. Berarti orang yang kufur diseksa sama Allah Taala nanti. Salah satu seksa yang diperoleh orang yang kufur nikmat adalah tidak bisa melihat nikmat. Masya Allah. Salah satu seksa, salah satu bentuk seksa yang diperoleh orang yang nggak bisa syukur adalah tidak bisa melihat nikmat yang ada pada dirinya. Wah itu seksa berat itu. Punya motor nggak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya pasangan hidup nggak bisa ngerasakan nikmatnya. Punya anak gak bisa ngerasa nikmatnya, Punya tempat istirahat gak bisa merasakan nikmatnya. Semua dianggap gak nikmat. Pasangan hidup gak nikmat. Anak gak nikmat. Tempat tinggal gak nikmat. Bisa bergerak bebas gak nikmat. Bisa ketawa gak nikmat. Bisa bicara gak nikmat. Gak punya duit dianggap adab. Punya duit dianggap nikmat. Jadi nikmatnya cuman urusan duit berarti miskinnya luar biasa. Naudzubillah Nah, orang yang sudah mahjub tertutup seperti itu susah dapat ilmu. Ya susah dapat ilmu. Susah dapat tambahan. La nakum. Kalau mau dapat tambahan ilmu ya syukur dulu. Hatinya dibuat syukur. Karena ilmu itu tempatnya bukan di otak. Kalau ilmu tempatnya di otak, banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, Ya banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, tetapi maksiatnya juga tinggi. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, tapi nggak percaya sama seksa kubur. Nauzubillah min dalik. Banyak orang-orang yang IQ-nya tinggi, bahkan nggak percaya kalau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. min dalik. Jadi IQ-nya tinggi, tetapi tertutup, mahjub, nggak bisa dapat tambah ya nggak dapat tambahan il, ilmu untuk kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tambah dekat, nggak tambah tenang, semakin belajar, semakin mumet, semakin belajar, semakin ruwet, semakin belajar, semakin resah hidupnya, nggak nek, nggak nekmat, semakin belajar, semakin males ibadah. Naudzubillah min dhalik. Itu kenapa tertutup? Kenapa tertutup? Karena hatinya belum bersyukur. Maka monggo seserangan bareng-bareng sama saya. Iya, kita ngucap alhamdulillah tiga kali, tapi dari hati setiap satu sambil mikir nikmat disyukuri. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tirukan saya. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah 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 alhamdulillah, alhamdulillah 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 Itu kalau diterus-teruskan ya sambah nikmat Diterus-teruskan gak mau mandek. Karena orang kalau syukur ditambah nikmat sama Allah. Ditambah nek, nikmat. Nanti hatinya semakin enak, semakin enak, semakin enak. Praktekkan nanti di rumah, kalau pas sepi gak ada orang, jenengan ngucap sendiri. Karena kadang-kadang itu kalau pas nangis kan didilai ibu izin ya. Nah, akhirnya mandek zikirnya gitu kan ya. Tunggu istrinya tidur dulu, tunggu suaminya tidur dulu. Gak ada orang. Sambil nyawang pasangan hidup ngomong Alhamdulillah. Alhamdulillah ruwet tapi ibadah. Ya kalau sama orang lain kan jadinya zi, zina. min Alhamdulillah welek-welek gak duwe duit tapi hasil anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun modelnya seperti ini, tapi Masya Allah tiap malam mau pulang ke rumah. Tiap malam gak keluyuran seperti orang-orang lain yang keluyuran gak jelas. Dia mau pulang ke, ru ke rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ici ngorok. Nah, karena kalau mandek ambekan kan mati ya. Alhamdulillah. Syukuri terus, nanti hati enak. Kalau sudah hati enak, baru cari ilmu itu bisa masuk. Makanya kalau banyak orang nanya, Habib kenapa ya? Saya cari ilmu tapi kok hati saya hampa rasanya. Saya belajar dari sana ke sini tapi kok rasanya hati ini masih resah, gelisah dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, ilmu itu bukan di kepala, ilmu itu bukan di telinga. Ilmu itu bukan di mulut, ilmu itu di hati dan disampaikan oleh hati, dimasukkan ke dalam hati. Mulut ini cuman alat. Kadang enggak usah pakai alat aja nyampe. Enggak pakai alatnya Nyampe, ini semua ini alat ini, mau syuting gak? Syuting itu cuman ah, alat gak pakai. Alat pun ilmunya bisa sampai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. tapi alatnya harus dipakai. Alatnya harus dipakai. Kalau kita pakai alat, nanti dapat pahala. Namanya mau usaha, usaha lah. Usahanya itu dapat pahala yang luar biasa. Alhamdulillah, sekarang kita mulai kajiannya. Monggo, diunjuk dulu kopinya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti kalau habis ya insya Allah ada yang nambah. Bisa ditambah di sini, bisa ditambah di ru, di rumah. Bisa juga ditambah di, di jalan. Yang penting Alhamdulillah. Saya kalau udah ngomong Alhamdulillah kemutan atau keinget sama almarhum Mbah Mubarid. al, bah al bil Mbah Barid. Mbah Barid tuh dikit-dikit Alhamdulillah. Dan ngomongnya Alhamdulillah sama tegas. Alhamdulillah. Dengar ceramah itu selesai, Alhamdulillah. Ditanya, Mbah, tadi tahu isinya apa? Orang roh. Gak tahu. Lu kok gak tahu kenapa? Itu ngomongnya kita sama teriak di telinganya, orang oh, kerungu. Gak bisa dengar karena telinganya memang sudah terganggu, terganggu, pendengarannya terganggu. Lalu Alhamdulillah. Saya itu kalau lihat orang mulutnya kecap-kecap ngucap -kecap, ilmu, seneng hati saya. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu almarhum Bahbarit. Hidupnya dalam syukur. ya Hidupnya dalam syukur. Makanya senang terus.